Oke, halo YouTube. Ketemu lagi Bengkel RC. Kali ini kita bahas yang agak serius. Jadi ini router setup kesukaan saya. Hampir semua kit yang saya punya setupnya seperti ini. Jadi menggunakan motor brushless, kemudian ISC yang saya pakai ISC dari BL Heli 32 yang sudah di update firmware-nya menggunakan firmware dari AM32. Jadi ini sebetulnya kit lama, rencananya mau dijual, cuman karena ndak laku-laku, lama juga diem di rak ya, jadi akhirnya ya coba dihidupkan lagi. Saya coba pasang motor yang enggak terlalu besar, Outrunner 2212 2200 kV, dengan motor Outrunner dan ISC-nya yang 35 ampere. Jadi di seperti yang kita lihat tadi, di sudut 50 derajat, ternyata dengan kit yang lumayan agak berat ini juga Outrunner itu torsinya masih boleh lah ya kalau dibilang, dengan setup yang enggak terlalu mahal. Ya, hanya untuk keisengan malam ini aja. Tapi untuk torsi masih oke. Jadi kenapa sekarang saya lebih beralih ke 2200 kV, karena juga kalau mau ngejar speed itu lebih mudah dapatnya daripada yang 1400 kV. Oke. Terima kasih sudah menonton.